Apa lo loncat ke siapa yang beli babi sih barusan? Itu ya kalau aku ya mending nggak kerja tapi duitnya ngalir terus kalo gitu. Haram apa apa? Ya itu mah urusan dia sama Allah. Ini nggak boleh. Makan juga. Kan gue pura-pura nggak tahu. Belajar sama Dara tuh lihat di mana cari cowok tuh nggak? Tapi apa ya Om? Apa? Tadi Om nanya apa Om? Belum nanya gue. Jangan nyari cowok yang cuma modal terkenal doang. Gitu. Perhatian iya, enggak, perempuan datang dicuekin. Pura-pura sibuk, ngapa-ngapain. Kamu ngomong dulu. Lah, emang kerjanya ngomong gimana sih lu nyanyi mulu? Alhamdulillah akhirnya ketemu lagi sama Bidadari Banyuwangi. Amin. Yang sangat sibuk, banyak show-nya. Amin. Banyak syutingnya. Amin. Kok kesini bawa babysitter? Iya. Ini siapa? Temen. Temen. Oh, kirain babysitternya. Bukan. Ibu TKW apa gimana? TKI. TKI. Iya, ini saya sering lihat nih ibu ini kalau di video klip suka main gendang gitu. Aklung, aklung, aklung. Emang bisa main gendang bu? Kelihatannya bisa dong. Mukanya sih kelihatan muka gendang, kelihatan gitu. Iya. Oci udah lama kenal sama Citra. Udah? Citra kan namanya? Iya. Citra. Itu apa namanya yang buat licin-licinin tuh? Citra. Embody lotion. Cabut Citra, buat licinin gitu. Itu tawa aja sih Oci. Kamu kapan datang sih dari Banyuwangi? Tadi. Tadi. Subuh. Terus mau kemana sih? Lagi berisik. Hah? Subuh. Mau kemana emang? Kemana ya? Gak tahu. Malu malu. Hah? Mau kemana? Mau ke off air? Mau ada acara? Mau ada acara. Ada acara di mana? Di Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Terus gimana sekarang? Berarti sekolahnya bolos? Enggak, kalau bolos enggak kirim surat. Kan aku kirim surat, jadi keterangannya izin. Oh, kalau kirim surat tuh enggak bolos. Iya. Lah kamu kalau anak enggak pernah kirim surat? Hah? Enggak pernah kirim surat. Kemana? Kirim WA doang. Hmm. Berarti kamu bolos dong? Enggak. Enggak, iya. Kan beda-beda. Beda, ya enggak apa-apa. Tapi sekolah tetap kan? Tetap. Iya. Ibu di sini tinggal di mana, Bu? Jakarta Om. Oh Jakarta, jadi sering ngiringin ini Oci kalau lagi syuting video klip gitu. Oci gak rugi main sama yang ini? Enggak. Dia orangnya kalem, kadang-kadang nyolong spion. Kalemnya gitu ya kalemnya? Berapa kali saya lihat di sini. Kalau gak kalem gimana dong? Kalem. Nah ini dua-duanya mau tanya ini ya. Sekolah penting gak Citra? Penting. Penting? Tuh, penting. Penting. Sejauh mana pentingnya menurut Oci sekolah itu? Pendidikan, pendidikan. Ya, penting banget pokok. Iya, sejauh mana pentingnya buat buat Oci? Sejauh mana ya? Sebenarnya gue. Lu jangan malu-malu lu, biasanya juga teriak-teriak di situ lu manggil. Mamai, apa sekarang so jaga ya apa? Jaim, ya kelihatan wanita lemah lembut. Padahal kan lu lemah sawah. Pergaulan di Jakarta begitu Ci, kadang-kadang suka apa namanya yang saat cowok-cewek suka lepas, ceplos-ceplos, jangan kaget. Kamu umurnya sekarang udah 17? 17 tahun. 17 tahun, udah punya SIM? Belum buat. Belum buat, kenapa gak buatin? Kan bentar lagi mobilnya OTW, sampai. OTW buat, OTW buat. Bentar lagi kan mobilnya sampai. Oh iya, abis ini sampai ya. Ya sampai dealer, maksudnya mobilnya sampai dealer gitu. Ada yang nganter ya lah. Yeah. Oh, iya, ada yang nganter. Nah, lu dulu pacaran umur berapa? 17. 17 udah pacaran? Sekarang umur berapa? 23. 23, 17 udah pacaran? Gak dilarang sama orang tuanya. Kan udah 17 tahun. Oci juga udah boleh dong pacaran 17 tahun. Sekolah dulu ya, Ci. Apa lu gitu lu biar enggak ada saingan gitu Oci suruh sekolah. Ye, orang milih-milih Oci. Itu gimana sih? Masa misalnya emaknya? Mbak yang sebelah. Oh, emaknya ya. Iya. Yeah. Yes, lu kalau ngeliat cowoknya mau dipilih tuh yang ganteng. Biasa-biasa aja atau gimana? Kriteria menurut lu nih umur-umur 17 waktu itu. Waktu umur lu 17 jangan sekarang. Kalau sekarang kan lu ngelihatnya yang bisa ngidupin lu.
17 apa ya? Yang gue ngeliat cowok kayak apa sih? Keren. Yang ya? Wah, bisa out ya. Yang keren. Yang keren ya, Bu ya. Ya benar-benar yang keren. Keren. Ya mungkin keren. Pinter sih, Om. Hah? Paling pinter ya? Pinter karena lu goblok. Iya. Biar seimbang ya. Karena gue pinter dia biar gampang nyonteknya, gue tahu lo. Strategi lo cari yang pinter supaya Oci kalau milih cowok yang apa? Yang ganteng, yang manis, yang baik, yang biasa-biasa aja gitu, yang lucu. Yang biasa sih. Yang baik lah pokok, intinya yang baik gitu. Baik dalam segala baik, hal. Baik tapi enggak ganteng? Ya pokok baik. Baik enggak ganteng. Jangan. Hah? Jangan gitu. Wah, apa Bu? Gimana dong? Nere-nere Bu, sini Bu. Ah, sini ibunya mau tanyain sini Bu. Bu, biar enak nih ngobrolnya sini Bu, Ibu. Ah, ora apa pohon kene kene kene. Nomor 2. Bu, saya mau tanya. Ah, ini ibunya nih. Ah, iya, oh iya dari situ. Ini Bu, sini Bu, enggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol di sini. Ah. Permisi. Iya, sini sini geser-geser. Geser. Lihat kamu tengah gitu. Yang jelas di tengah gitu. Gimana rusak kamera enggak ya? Gambar ya? Enggak gambar di itu enggak ganggu kan? Enggak. Iya. Bu, ini tadi anak-anak muda kalau milih cowok yang atuh keren, yang ini tipenya tiba-tiba baik, saya bilang ganteng, nggak ganteng tapi baik, ya nggak apa-apa. Ya ganteng, ya baik, ya sopan, ya sayang. Ini lengkap amat sih Bu, gitu. Loh, iya, udah kan kalau, kalau milih itu. Lah kan nggak ada yang sempurna, Bu. Loh, ya salah satu kriterianya harus ada. Ada. Ganteng yang baik, yang banyak uangnya, yang oh, pokok, iya. Yang nggak suka gadang. Iya. Oh itu. Wah susah nyarinya dong. Susah dong kriteria. Gak ada. Tapi si Oci bilang yang baik aja. Baik. Penting baik. Yang penting sayang sama dia. Juga sayang sama keluarga dong. Masa sayang sama dia. Loh, sama tunjuk-tunjukkan sih. Gak cocok ya. Kriterianya gak ada di yang si itu ya. Gak ada ya. Sama yang ono yang ngatuk tuh. Yang penyanyi rambutnya panjang tuh. Gak ada di situ kriterianya. Enggak ada di sana kriterianya gimana, Ci? Gimana dong? Kamu nyari yang lain. Malu-malu sih. Ini Dido emang tim-tim enggak usah didengerin. Gitu. Gimana? Kamu takut sama dia harus sama Enggak. Ya kan nyari yang kriterianya tadi, yang ono enggak ada kriteria sama sekali. Kan kalau ke kriteria aku yang penting baik gitu. Tuh kan, ini baik. Ibu bilang harus yang itu yang tadi semua gak ya keren, ya ganteng, ya baik. Kaya enggak? Yang penting bisa kerja karena Abang bisa dicari. Oh, dengerin tuh, hey. Dengerin. Yang penting bisa kerja karena duit tuh bisa dicari. Itu enggak perlu kaya-kaya ya kan? Benar enggak? Berjuang bareng. Nah, ini ada orang ininya. Darah sini Darah. Darah sini. Sini Rene. Sini. Enggak apa-apa biar perempuan semua di sini. Nih lagi ngobrolin perempuan nih Darah. Ganti mama. Enggak sini. Papa, ini lagi ngobrol nih. Darah, ini lagi bilang lagi. Aduh, keras banget, Cut. Huh? Ada kayunya. Apanya yang keras gitu? Apanya? Siapa yang beli babi sih barusan? Kafe ada babinya ya? Ada. Kenapa? Babi panggang. Iya. Tahu aja nih orang lo kesel. Darah, ini lagi ngomongin nih adik-adiknya nih. Yang ini umur 17, lebih tua ini dari Darah kan? Enggak, lu baru kemarin sih lahir. Wah, adiknya lu sih dari suka bongsor banget. Yang punya mabuk. Nggak, gue lagi mau nanya. Ini biar kelihatan bagus. Jadi kalau biar imbang, kalau cakep sama cakep semua kan nggak betul. Biar balan. Gitu. Jadi bilang ini babysitternya bilang. Babysitter. Ya ini kan bawa babysitter kemarin. Oh iya. Iya mau dibawa kemana-mana. Dulu waktu kecil dia yang mandiin. Ngetain juga. Emang ada? Bukan gue. Yang punya teteh aja. Bisa dilatih, Om. Bisa dilatih. Oh. Ini dia bilang nyari cowok yang pinter. Pinter apa? Ya pokoknya pinter dia bilang. Umur 17. Ini lagi bicara soal 17. Ini kriterianya cuma... Biar enak nyonteknya gitu katanya. Kriterianya cuma yang baik. Itu doang, Darah. Ya kasih lu, kasih lu. Gak punya duit dong. Ajarin, Darah. Kasih tahu Darah. Yang realistis. Gimana? Gak punya duit, lu makan apa? Nah, kan? Iya. Oh. Oh gitu. Yang banyak duitnya.
Kayo. Tuh. Realistis aja jadi mah. Nah, jangan munafik, benar. Realistis dia bilang yang cantik, mamahnya bilang yang baik, yang ganteng. Nah, terus dia bilang, saya bilang kalau kaya, enggak apa-apa, yang penting kerja gitu. Yang penting kerja. Jadi model-model ilmi, model-model gitu. Kalau bisa sih, Mam, kalau aku ya, kalau aku nih ya mending nggak kerja tapi duitnya ngalir terus kalo gitu. Haram nggak apa-apa. Ya itu mah urusan dia sama Allah. Ini nggak boleh. Makan juga. Kan gue pura-pura nggak tahu. Ini gue pura-pura buta aja sih tuh. Yang penting saya menikmati hasilnya. Oh, yang realistis katanya tuh Oci. Woman. Ya 17 belum begitu. Hah? Enggak, dia lagi nyari kriteria. Ci, kalau lu enggak ngerti duit mending titipin ke aku aja, Ci, ya, Om. Dititipin di mama. Titipin di mama. Enggak. Mama kurang itu juga. Tadi mama bilang kita. Orangnya harus baik, ganteng, enggak kaya, enggak ngerokok, enggak begadang. Berarti yang mana enggak masuk kriteria. Kok enggak masuk kriteria sama sekali itu, Ci? Ocinya langsung gini. Eh? Kalau misalnya ada kayak team out, lu mending ikut aja, Ci. Biar milih ya. Biar milih. Gimana? Dia gak ngerti, kasih tau darah, Ci. Ci, lu gak pernah iya, gak pernah nonton TV. Gak pernah emang. Hah? Gak ada TV dia. Kita sama aja. Iya, jadi... Lu kesel banget sih. Dia dateng sama lain konser baju. Tapi biar kelihatan yang terawat atau gak terawat. Baju boleh sama. Oh, muka gua habis laser lagi ya kan, terus gua disuruh masuk sini. Enggak apa-apa, pasti mah bebas, enggak perlu mode laser. Tapi dia kemarin kuliah banyak yang ini loh, waktu kuliah di Asafia, yang nelpon dia banyak loh. Iya. Ketua kelasnya baik banget. Masa satu kelas ketua kelasnya ada 6 sih, yang nelpon gua. Tuh, bayangin makanya baru kuliah itu. Terus yang aku ketua kelas baik banget. Beda profesi. Tuh, yang menarik. Ketua kelas bagian ini, bagian itu mungkin. Ya. Masuk akal sih. Aku gak tahu ketua kelas, soalnya aku belum, udah lulus SMA udah lama, Ci. Oh gitu. Ya. Pernah jadi ketua kelas gak? Malu-malu dia dari tadi. Kenapa, belajar sama Dara kan udah jadi ini apa? Artis. Mm-mm. Harus jangan. Margoy dong, Margoy kalau udah jadi artis. Ya. Ron, nggak belajarin gitu. Apa sih dia? Nggak gitu. Ini orang atau? Nggak lama. Hah? Jarak yang sering-sering sama Roni nggak kuliah ntar? Stuck loh. Dia kan begitu. Ada orang pinter dikit dibunuh. Makanya bisa. Iya. Orang supaya bodoh biar bisa dijajah sama dia. Kalau pinter malu nggak ada jadinya gitu. Penting gak sih sekolah, Dara? Sebagai seorang, apa namanya, entertain, seorang celebrity. Ya, minum aku mana, Om? Abis itu tanya, boleh, Dara? Iya, yeah, udah. Jawab dulu itu. Hah? Jawab dulu pertanyaan. Bawel banget tuh, Dara. Iyalah, orang tanya-tanya dulu. Gimana, Dara? Oh, yaudah. Gimana ini kasih tau, nih, anak muda? Ya, Ci. Kasih tau tuh. Gimana? Sekolah itu penting, Ci, sih. Nih, dengerin gue sebagai ibu nih. Iya. Ya, oh, udah punya anak? Nasihatin. Lu pura-puranya anak gue. Oh gitu. Iya. Ya, nasihatin Dara. Jadi sekolah itu penting, Ci. Meskipun ujung. Hah? Mama Dara. Mama Dara. Sekolah itu penting meskipun gak pernah masuk ya. Iya, yang penting sekolah terus lulus. Saya siram lama. Gue capek-capek ngurusin gak pernah kuliah. Gini, Ci. Sekolah itu penting meskipun kerja tetap harus kuliah, tetap harus sekolah, lulusin, jangan bolos mulu. Kemarin sampai bolos, gue tahu kemarin lu bolos kan sehari kan? Kapan? Lumajang kemarin, baru dateng. Ya, ya gimana? Subuh baru selesai. Bolos kemarin Om, sehari. Iya. Tapi udah kena. Cuman kecepin Sabtu sekalian. Nanggung ya? Nanggung. Ya, jadi malah dia jadi Mbak Dara. Dara gimana sih nggak jadi? Orang katanya nanggung katanya. Tanyain sama Mbak Dara tuh kalau nyari cowok kayak apa? Gimana? Kamu yang cuman yang baik. Yang gimana? Baik itu klise katanya. Jangan. Tutor dong. Umur 17 lu udah pacaran Dara? Udah. Pacar saya ada 6. Oh. Ya, udah pacaran. Iya. Pacarnya 6 yang gegar otak 5. Dihajar sama dia. Yang satu lagi penyembuhan. Yang satu baru keluar dari itu. Lagi penyembuhan proses. Penyembuhan gitu. Tuh, gimana tuh supaya cowok sama cewek itu sama kita itu enggak terlalu menganggap remeh. Tapi kalau menurut gue lebih aman enggak usah pacaran sih, Ji. Oh, gitu. Terus karena menurut aku ya, umur segini ini alasannya. Menurut gue ya, umur segini ini
gue umur segini ini terlalu kebawa hati tau gak lo? Jadi kayak misal apa gitu terlalu dipikirin berarti, apa sampai berarti kak Dara dulu seumuranku nggak pacaran? Ya pacaran lah, gue ya. Bisa mengendalikan sih. Oh gitu. Apa? Iya gak di kebon juga sih, gatel semua. Terus sarannya wajib harus apa? Saran. Sarannya fokus sekolah lah Ci, sekolah aja dulu lulus SMA baru. Sekarang karir dulu, naikin karirnya dulu. Tuh. Naik di mana? Di mana kek, ikut kek, gak apa-apa kek. Rantai 4 gak apa-apa. Sekarang belajar sama Dara tuh lihat. Di mana kalau cowok tuh gak? Tapi, apa ya Om? Apa? Tadi Om tanya apa Om? Belum nanya gue. Enggak tadi Om. Enggak ini anak dari tadi kan masih polos. Masih polos, kriteria pasangan tuh kayak apa gitu. Terus nanti juga cowoknya kalau kan, kalau cowoknya terkenal kan masih banyak juga yang mau gitu. Bener, gak usah, bukan lu yang nyari, lu tinggal milih, tinggal nunjuk, mau ini, gitu. Kalau terkenal? Iya. Nah, kalau dipacaran sama orang terkenal juga? Iya, gak apa-apa. Ini kan lagi ngobrol sama orang kaya. Amin. Yeah. Dari tadi gak lihat begini dulu, nyamuk lewat, malidah. Cicak dong. Nih, perempuan yang berusaha keras, nih apa namanya, kerjanya gimana sih? Ini orang kerjanya gila, gila. Keren apa banget nih. Apa kerjanya? Bisa tembus target ya, Bu. Di perusahaan, ada perusahaan namanya PT Trust itu, beliau ini... Beliau. Apa nih? Telemarketing. Tiap bulan, gue mau nanya nih, tiap bulan lu bisa menemuin target. Gimana caranya, gitu. Supaya dia juga punya target apa gitu, bisa terkejar, gitu. Ini kalau menurut aku kerja tuh kalau misalnya udah pakai hati ya, kita nggak bakal ngeluh, ya, insya Allah. Nggak apa-apa, biarin aja. Nggak pakai hati, terus? Pakai hati. Terus? Rajin. Kadang orang pinter kalau main rajin. Seneng ya, ngejalaninya seneng. Orang pinter kalau mau orang rajin. Berarti sepintar apapun kalau nggak rajin kuliah tuh gue kalah tuh sama orang. Kalau rajin kalah sama orang kecil sih balik lagi. Orang beruntung orang. Kan kalau gue bilang kuliah ini apa kalau sama orang rajin Dara suka emosi. Gitu. Iya karena gue udah rajin kadang juga kalah dik. Nih mau ke mana ke besok mau show kan? Persiapannya kayak apa sih kan beda lo off air sama on air. Tuh ngadepin orang banyak ter Dara bisa bagi berseri bisa sharing kan leci yang itu dulu sih orang ini tanyain kamu udah sering manggung kan udah sering ditonton ribuan orang kan udah nah, gak gemeter ini ibu kadang. Ini baru ditonton dua orang aja pingsan. Baru kemarin ditonton temen-temennya aja udah kayak apa namanya kebingungan kamu bingungnya? Udah siap. Insya Allah siap. Iya. Terus kalau ada orang bersaing siap bersaing. Janganlah bersaing. Ya, bersaingan di dalam karir kan boleh kan, boleh. Dara ya? Positif. Oh, iya. Boleh. Bersaing dalam positif itu. Kalau bersaing dalam memperkenalkan cowok pernah belum? Enggak. Ikan karir. Baik, gue nanya situ. Pernah belum? Apa tuh? Bersaing, umpamanya ada cowok satu direbutin bersaing. Pernah? Bersaing? Enggak pernah. Tapi yang seringnya malah kamu direbutin? Kayaknya sih ya, mungkin asik. Kayaknya. Iya! Berat. Kayaknya iya. Gitu. Harus pede dong, kan? Kelas. Ya. Kelas mulu dari tadi nih, lu sekolah kagak kelas-kelas aja dari tadi. Iya. Jadi dia yang sering direbutin gitu. Sering direbutin sama cowok sering gitu. Karena lu dulu waktu SMP SMA kayak gini, banyak cowok juga yang demen nih. Wah gila sih. Kasih tahu. Gak ada. Banyak yang bener. Terus? Ya, apa deh pasar di pasar itu yang punya ini kan ambil sembako. Tapi gue yang punya toko galon, gue yang punya toko aqua. Oh, Dara pun. Nah, Dara pun cuma pesen itu. Oh, Dara pun. Dia cuma pesen galon, mau pesen air itu. Air itu megas. Oh, jadi ada alasan.
supaya yang nganter siapa bukan Dara kan? Gue lah, gue tetep lah. Kok nganter sih? Eh sekalian apa yang melipir ya? Gak tau. Pasti kalau ini mah. Kalau ilmunya sama Dara mah udah harus banyak belajar. Udah tinggi. Udah tinggi. Cowok banyak yang pingsan 4. Iya. Karena bau badan kali. Pingsan 4 ya Pak Jis. Mbak Dara, Mbak Dara bagi-bagi ilmunya dong, baik dari karir, terus juga dari hubungan asmara. Iya, bagi-bagi ilmu. Iya, transfer. Ya kalau transfer ya nominal lah. Enggak, ini transfer ilmu. Transfer ilmu. Mas, Somai jangan pakai pare, Mas. Jadi gitu ya, kalau milih cowok itu yang kira-kira tidak begadang, tidak merokok, baik. Baik, itu memang harus begitu nyari cowok tuh. Kencingin lagi, om, kencingin lagi biar. Hah? Jangan nyari cowok yang cuma modal terkenal doang. Gitu. Perhatian enggak, perempuan datang dicuekin. Pura-pura sibuk, ngapa-ngapain. Lah, emang kerjanya ngomong gimana sih? Lu nyanyi mulu. Iya, lu nyanyi mulu. Gua ngobrol dong. Lalu gua gak ngobrol, repot. Eh, kok makin silau? Kok makin silau sih? Eh, kalau turunin. Turunin diri dia. Ya Allah. Oh, gitu. Ya udah, jadi kayak begitu. Eh, Rana. Sini, ikut ngobrol. Ya, ya. Ini kan, nanti ini. Dia harus beresin. Sini. Dia kayak diom diri sih. Gak banget diri dikeluarin nih. Apa? Oh enggak. Iya, kalian itu oh, iya. Flexing. Enggak biar bisa ganti nih, ngobrol. Eh, kok dia udahan? Enggak. Ngapain? Dia ke Mama, mau ke mana, Mama? Ini banyak banget bintang tamunya, sumpah keren banget kok dia bisa datang. Bukan bintang tamu, banyak kerennya bintang tamu. Orang lagi ngobrol-ngobrol begini itu si itu apa? Si Citra kembali ke ininya. Nah, ngurusin kan aslinya kan dari babysitter. Well, Daddy dari mana aja, Om? Aduh, apa kabar? Wah. Nih, duduk. Ini kita ngobrol-ngobrol. Lana. Apa, Om? Ini lagi ngobrolin soal. Nah, gue pengen nanya sama lu sekarang. Lu umur 17 tahun, udah punya pacar belum? Gue pacaran umur 14 tahun. Eh, gue mau ngambil baju ke sini. Kok konsepnya? Diam, gak apa-apa. Ntar aja tuh. Mama. 14 tahun? 14 tahun belum pacaran. Terus dapat cewek yang kayak apa? Yang anak ini, anak SD. 14 tahun? Oh, 14 tahun, percaya? Ini 14 tahun. Gue SMP. SMP gua. SMP 14 tahun udah pacaran. SMP tuh umur 14 kan ya? Iya, SMP kelas 2. 12 di pacaran. Wah, lu paling-paling. SD yang bener loh. Iya, tembaknya pakai permen kis. Serius? Gua masuk kamera enggak, Dul? Ih, masuklah. Umur berapa SD? SD umur berapa ya? SD kelas berapa? Kelas 6, 12 tahun. Hah? 12 tahun kelas 6? Iya, itu kan enggak lah. SD kelas 5, gue 5, 6. 11 tahun. Pacarnya SMP, anak SMP juga? Ya iya loh, masalah SMP. Gak kali kan biasanya kalau anak cowok kan nyarinya yang di bawahnya. Kalau cewek kadang-kadang suka nyari yang anak SD nyarinya yang SMP. Kalau SMP nyari yang SD gitu. 14 tahun, berapa kali sebenarnya lu pacaran? Gak banyak, gue gak banyak-banyak pacaran loh. Gue bisa awet, kadang pacaran bisa sampai setahun. Kadang? Maksudnya? Kadang setahun udah selesai, itu lu ganti? Bukan ganti juga, ya udah gitu. Maksudnya oh, yaudah ganti, oh ya udah sama dia gitu. Cari yang lain? Gak cari yang lain, tapi kan tadi ya kadang setahun. Nemu lagi gitu. Terus sebenernya nyari cewek apa nyari batu cincin sih? Atau nemu lagi? Gak usah kenalan. Kenal yang lain. Nah, lagi. Kayak apa? Lagi. Berubah enggak dari umur 17 tahun selera cewek lu kayak apa? Terus usia 20. Ya, sekarang umur berapa? Sekarang 20. 20 beda enggak kriterianya? Masih muda. Beda sih. Kalau dulu maksudnya masih muda. Dulu itu bedanya berapa? 24. Gua muluk-muluk. Muluk-muluk maksudnya? Muluk-muluk tuh maunya yang cantik, yang oh, sekarang enggak ya? Sekarang enggak ya? Sekarang enggak. Pokoknya cowoknya pura-pura jadi orang begajulan. Cowoknya pura-pura jadi urakan, pengen yang kamu kenal biasanya kalem gitu. Cuma pura-pura, Om. Hah? Emang begitu. Emang reok gitu orangnya ya? Itu kan pura-pura. Emang kelakuannya. Iya, emang gitu emang dari sana. Enggak, ini kan kita ceritain yang mana nih? Orang lain, bukan dia. Bukan dia, ini contoh yang benar, bukan emang kelakuannya kayak begitu. Oh, contoh yang benar. Iya. Gimana kamu dapat cowok gitu, betah enggak?
Eh, anak, umpamanya lu dapet cowok, cewek nih. Dapet cowok. Cowok. Gue sering main TikTok. Nah, sering main TikTok sama dia itu. Udah berapa lama sama yang main TikTok itu? Yang tadi kamu ceritain waktu di sekolahan dia sering TikTok. Darah tadi kan? Iya. Mana enggak? Yang tadi Darah denger kok. Pulang lah.